Nih cara pengaplikasiannya ya. Lagi semput lagi. Sebasah mungkin. Sebasah mungkin ya. Pelakuan. Untuk pagi hari ini kita membahas masalah untuk pengendalian hama Aedes ya. Untuk hama Aedes, jadi kita tahu dulu untuk tempat perkembangbiakannya ya. Di mana untuk perkembangbiakannya di sini? Kalau di sini kan banyak kan cipingan kan? Yeah. Nah, bekas-bekas orang cincang. Cincang batang sawit ya. Jadi itu menyebabkan terjadinya banyak sarangan di sini ya, di blok di sini cukup lumayan tinggi ya. Dia abang batas kalau untuk tingkat sarangan yang harus wajib dikendalikan itu di atas 5% ya. Kalau di bawah 5% tergantung dari kita lagi di lahan gimana ya. Intinya jangan sampai ada sarangan hama di situ. Jadi untuk kali ini kita membahas cara pengendalian menggunakan chemical ya. Bahan aktif sipometrin 250. Jadi nanti kita lakukan, kita buat tempat praktiknya lah gimana. Intinya tempat perkembangbiakannya gimana. Ada yang tahu tempat perkembangbiakannya? Untuk yang optimal berapa untuk kelembapannya? Berapa? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Kalau yang tahu saya kasih bonus lah. Ya. Ada yang tahu? Kelembapan untuk hama Aedes nih berapa rata-rata? Tahu? 14. Salah. Untuk kelembapan untuk dia bertelur itu dan untuk pupanya itu kan biasa jadi itu kan? Itu 27 derajat sampai 29 derajat Celcius. Itu terjadinya tidak optimal kelembapan dia cipingan itu. Berarti kalau misalkan, berarti rata-rata di sini banyak anak nih, banyak larva nih kan, instarnya itu, pupanya kan. Jadi berarti rata-rata di sini kelembapannya 27 sampai 29 derajat Celcius. Itu optimal di untuk perkembangbiakannya. Itu aja lah. Nah, ada mau tanyakan lagi? Udah, langsung aja ya kita lakukan prakteknya. Udah, itu aja lah. Selamat pagi. Pagi. Untuk cara kita takaran lah ya untuk penggunaan ciperin ya. Ini bahan dagangnya nih ciperin ya. Nah, dengan bahan aktif sipometrin nih 250 GL. Jadi berbentuknya dia nih racun berjenis insektida kontak lambung ya. Ini warna bentuk pekatan ya. Jadi kita anulah, kita takar kan. Apa kita pun belum pernah coba ya. Kita cobalah dulu ke efektif ya. Lumayan gitu kan cara pengendaliannya. Cara pengendaliannya gimana? Kok dibuka nih? Parah. Yang parah nih. Apa itu ini? Itu parah. Sarankan ya untuk semua penggunaan sejenis racun apalah wajib pakai APD ya. Masker wajib itu, jangan sampai tidak pakai masker itu sangat bahaya juga. Jadi 2 mili ya. Apa itu konsentrasi? Tahu konsentrasi larutan apa? Hah? Konsentrasi apa? Konsentrasi yang tahu? Konsentrasi itu perbandingan racun dan air ya. Apa konsentrasi?
Perbandingan air. Sekian, misalkan gini, untuk racunnya sekian berapa mili untuk per liter air gitu, ya itu konsentrasi perbandingan air sama racun. Ini untuk kita pelakuan di medianya, untuk tempat perkembangbiakannya, jadi kita gunakan 2 mili aja dengan berdasarkan yang dianjurkan dari produk ini gitu ya, perubahan aktif psikometrin. Jadi kita buat 2 mili aja ya. Jadi kita buat 2 mili, kita campur sama air, kita aplikasikan, paham kan? Ya. Nah ini takarnya, coba kalian lihat ya, berasal aja. Ini 2 apa? 2 mili. Berarti 2 mili per liter air. Kalau 2 liter apa? 4. Nah, berarti 4 mili. Silakan aja ya. Kita menggunakan filter ya, untuk alat semprotnya menggunakan filter. Jadi ini berapa liter nih, berapa liter ini? Coba lihat nih, 12 liter. Kalau 12 liter berapa racunnya? 6 apa? Nah, 1 liter kan 2 mili. 24. Ya. 24. 24. Mau lihat sini. Nih, takarannya. Takaran berarti 24 mili. Ini ada 100 mili kan. Dari 24. Nah, 24 ya, 24 mili campur. Kocok. Siapa yang mau aplikasinya? Kamu. Nih cara pengaplikasiannya ya. Lagi semprot lagi. Basah mungkin. Sebasah mungkin ya. Pelakuan. Basah sampai pokoknya sampai basah. Itu yang penting merata dulu. Kalau udah kelihatan udah terlalu basah ya udah. Yang bawah dulu. Ah. Sampai ini. Sebasah mungkin ya. Sesuaikan sampai ke dalam tuh.